Perlengkapan anak Jess No Limit dan Siska Cole, Sofia Eleanor Justin, sukses mencuri perhatian publik. Sebab pasangan yang dikenal tajir melintir ini memilih perlengkapan bermerek dan mahal untuk putri pertama mereka. Detail merek dan harga perlengkapan anak Siska Cole baru-baru ini diulas oleh akun TikTok Alif_Arsyaka. Ada beberapa perlengkapan Sofia yang ditelusuri harganya. Salah satunya adalah boneka mainan dari rumah mode Dior. Ya, anak Siska Cole dan Jess No Limit punya mainan boneka lucu dari salah satu rumah mode ternama dunia. Boneka kelinci itu terlihat dalam potret Sofia ketika baru lahir. Mainan tersebut menjadi dekorasi di ranjang Sofia. Menurut keterangan akun TikTok Alif_Arsyaka, koleksi bernama Rabbit Stuffed Toy itu dibanderol dengan harga 6,7 juta. Keterangan di website resmi Dior menyebutkan bahwa boneka ini dibuat dengan bahan pilihan, sehingga harganya sangat mahal. Harga boneka mainan anak Siska Cole lantas mencuri perhatian netizen di TikTok. Mereka ramai mengomentari harga mainan tersebut dan membandingkan dengan gaji mereka yang dinilai tidak lebih banyak. Harga bonekanya setara dengan gaji suamiku sebulan. Emoji menangis, kata netizen. Boneka Sofia lebih mahal dari gajiku sebulan, celetuk yang lain. Bonekanya Sofia gaji aku dan suami kalau digabungin, ujar lainnya. Boneka Sofia lebih mahal dari uang kuliah anak gue satu semester, emoji menangis, komentar netizen lain. Bonekanya sama dengan seluruh perlengkapan anakku, komplit, plit, plit, tulis lainnya. Di sisi lain, ada juga netizen yang mengaitkan barang mahal Sofia dengan sikap anak Siska Cole dan Jess No Limit, di mana Sofia dikenal sebagai salah satu bayi artis yang anteng dan jarang rewel. Pantasan dia selalu enteng, celetuk netizen. Pantas Sofia anteng, gak rewel, sahut yang lain. Berlimpah dengan kemewahan, komentar lainnya.